bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Citra Olahraga. Ini Mas Friska lagi ini, Mas Friska lagi ini rombongan ternyata cederanya, borongan semua. Tegap-tegap, nah ini mengalami cedera di bahu. Sudah berapa lama ini? Sudah 2 tahun. Oh, 2 tahun. Jadi ini sakit sekali. Betul? Ya. Betul, betul? Ya. Betul. Oke, sekarang ini dibandingkan ini, tegap-tegap-tegap. Ini? Tidak apa-apa, tapi yang ini, aduh, tangan di atas, nah, ini geli ya, geli, geli, tapi beda dengan ini, wush, wush, betul kan? Jadi Mas Friska ini mengalami istilahnya, wah, kalau mobil itu sudah semuanya kena itu kan, nah ini understeernya kena, power steeringnya kena, ini, wah ini apa lagi nih Mas, Mas Friska ini kena lagi nih, wush. Betul ya? Ini apalagi nih? Uz. Oke, siap ya? Oke, relax, tegap, 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 tegap. Hop. Oh. Oh, mama gitu, ya. Ya, oh, mama. Apa bahasanya itu? Ya, ini. Ini? Hah? Tidak apa-apa kan? Ya. Betul ini sakit ya? Iya sakit. Ah. Ais. Oke, los. Ya, relax ya. Relax, relax, relax. Relax bro. Ini ada 6 ronde. Ini baru 1 ronde. Ini ronde berikutnya nih. Wush. Pengen tahu cederanya apa lagi? Saya tahu ini. Pengen tahu? Oh, enggak usah. Nanti pijat lagi nanti. Nanti kesini lagi ya. Dengan teman-temannya. Satu tim. Takutnya satu tim kesini semua nih. Kapan bergulir lagi jadwal pertandingan? Tanggal 3. Tanggal 3 ini. Ya. November, Oktober, September. Oktober ya. Lemes, los. Wah, jadi langsung mainnya oke toh ini. Wah, semuanya sudah dibetulin semua. Sakit tak? Sudah beda? Sudah beda. Oh, sakit seperti ini ya? Aduh, susu. Sakit sekali. Sakit sekali. Itu ini? Enggak apa-apa. Ais. Ini? Oh. Ais. Sumpah sakit ya. Lepas, jamin lepas. Kasihan ini. Jadi ini bagi teman-teman atlet bola yang pro. Jadi ini contoh Mas Friska ini mengalami cedera yang overuse. Ya, ternyata semuanya kena semuanya itu. Ya, ini. Ini sakit enggak ini? Enggak, siapa bilang enggak? Iya, coy. Hai. Oke, relax. Iya. Ai. Ai, man. Ternyata ini nih. Enggak apa-apa. Iya. Oke, relax ya. Relax. Atau minum dulu, Mas. Kasihan. Kasih minum. Ditusukan sekalian ta, aduh. Ya, oke. Oke. Tadi ini sakit toh? Ya. Nih, mama dia, mama. Halo. Ya.
sudah gak apa-apa. Ini sudah gak sakit. Ini loh. Masya Allah, ini enak. Enak sekali ini. Aduh. Ini. Ini sakit kan? Ini. Tinggal ini ya. Jadi ada, ini tinggal ronde terakhir. Eh? Eh? Udah. Iya. Ini enggak terasa kan? Ini titranya angle, ternyata ini yang lebih parah. Ini enggak apa-apa ini? Iya. Hah? Tadi kan, woi. Ini ya. Aduh. Beda kah? Iya, nih, tak susuk lagi. Ini enggak saya balik. Halo mama. Halo mama. Beda kan? Ya, sekarang udah enak kan? Oke, tinggal sebentar. Satu menit lagi. Satu menit atau dua menit mintanya. Selesai ya? Dua aja ya? Ini kalau saya mijitnya seperti ini enggak akan selesai. Enggak akan selesai. Dibuka bro, bonus panas. Wah. Tadi akhirnya dari tadi ya pak, sumpah. Sengaja. Aduh ya Allah. Paling lama kayaknya. Iya. Di sini rusak semua. Kenapa? 6-9. Set. Aduh, 2 tahun disiksa. Apa enggak ada terapi di sana? Hah? Enggak ada. Ada sih. Cuma kedengeran. Beda ya? Iya, beda. Bertanding kita rasa enggak bisa udah paksa aja. Makanya semua jadi rusak. Iya, karena dipaksa. Oke, sekarang Mas Friska, relax ya. Oke, relax. Ada atas. Lurus. Satu. Dua. Tiga. Empat. Alah mama. Alah mama. Ya sudah gak apa-apa nih. Hei. Hei. Halo. Ini loh, enggak apa-apa. Tadi kan sakit sekali. Ini? Ekspresinya ini takut. Ini? Tegap, tegap. Oke, cek sound. Tadi atas. Tetap sama lu ya. Tetap sama. Gak saya balik-balik. Ini rasa saya balik. Beda kan ini? Time. Berapa time ya? 9. Oke. Ini contoh Mas Friska. Jadi mengalami cedera bahu yang sudah lama 2 tahun ya, ini tidak dikembalikan, akhirnya ini mengalami cedera overuse, jadi penggunaan yang berlebih. Dan ini kalau dipaksa-paksa akan mengalami cedera akut, cedera baru, jadi lebih parah dan akan lebih susah penanganannya. Jadi prinsip dari cedera masa cedera olahraga ini yaitu sembuhkan secara sempurna baru main lagi. Kalau belum sembuh sempurna dipaksa main, ya karirnya akan hilang. Yang paling pokok, jangan sampai terjadi cedera. Ya, bagaimana caranya? Pemanasan yang tepat. Itu. Pemanasan itu wajib. Itu. Karena apa? Untuk menyiapkan otot, sendi, mental, itu harus sudah menyiapkan di situ. Jadi preventifnya itu harus perlu dipahami. Jangan sampai cedera. Gitu. Kalau cedera selesai, aset hilang. Sandang pangannya hilang.
itu. Ini sudah tidak apa-apa. Betul kan? Jos dulu. Tahu.